Kopinya di sini roasting sendiri, langsung dari petani, green bean langsung masuk ke sini di roasting. Jadi penyajiannya lebih fresh biji kopinya. Karena analog itu tempatnya nyaman, strategis, buat nongkrong, enak juga. Enak sih tempatnya, strategis. Karena di sini tempatnya sangat nyaman. Karena analog itu tempatnya emang enak, wah memang nyaman lah. Buat ngopi-ngopi santai, untuk berdiskusi. Kalau menurut saya, lebih nyaman di analog. Minuman favorit, kopi es susu. Saya suka kopi latte. Paling strawberry cream sih. Es kopi susu sama espresso. Sering sih kalau saya, sering ngobrol juga sengaja di sini. Biasanya sih kalau pulang kampus biasanya sampai malam. Tapi bagi saya nikmat dan menyegarkan. Menginspirasi, membuat inspirasi saya pertama lah. Lalu buka dari tahun 2015, tepatnya bulan Juli. Karena di sini bertemakan analog semua awalnya. Dari piringan hitam, turntable, terus kaset, buku. Ya pokoknya yang bertemakan analog lah di sini. Basicnya coffee sama yang berbau analog. Basicnya coffee dulu kayaknya tahun 2015 belum banyak gitu yang bertema dari kopi. Jadi kita nyoba dari kopi itu. Menu spesial manual brew di sini. Bijinya yang dari masih fresh di roasting di sini dan di brew di sini juga, di brewing.